Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini di Jumat yang mulia dilanjutkan lagi pembangunan masjid dan pondok santri Tafsir Al-Ghazali. Di sini adalah pembangunan kamar mandi ikhwah dan ada juga kamar mandi akhwat beserta dengan tempat duduknya. Kenapa ada kamar mandi akhwat atau tempat duduk akhwat? Untuk persiapan pada saat pembesukan. Apabila ada keluarga yang membawa akhwat, maka ada kamar mandi dan tempat wudu khususnya insyaallah. Kalau mengenai pondoknya, itu di sini khusus pondok santri, khusus untuk ikhwah. Dan inilah rumah yang akan dirombak untuk menjadi masjid. Rumah yang akan dirombak untuk menjadi masjid ukurannya 12 x 9,5 meter. Alhamdulillah. Dan inilah yang akan dirombak untuk menjadi masjid. Di belakang rumah ini, alhamdulillah, masih ada beberapa puluh meter lagi yang insya Allah untuk persiapan dijadikan sebagai pembangunan pondok santri. Dan ini sementara pengerjaan penggalian pondasi oleh santri Tafiz Gratis Al-Ghazali. Sementara digali untuk persiapan pondasi. Di belakang ini persiapan untuk pembangunan pondok sampai ke belakang sana. Lokasi ini berbentuk L, kurang lebih totalnya 1000 meter. Alhamdulillah. Nah, ini sementara pondasi oleh santri, persiapan pondasi. Jadi di belakang ini, di samping pagar, masih termasuk tanah kita, alhamdulillah. Dan ini juga akan dibangun pondok santri, insyaallah. Di sinilah nanti kamar-kamar santri, ya, tempat mandinya santri dan lain-lain. Di belakang sana ada tanah yang masih dimiliki oleh orang. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita bebaskan, karena yang punya tanah tersebut sudah tidak ada jalurnya lagi untuk ke tanahnya. Yang punya jalur hanya kita. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita bebaskan untuk dijadikan juga sebagai asrama santri atau tempat olahraga santri insyaallah. Jadi beginilah kondisinya. Dilihat dari belakang seperti ini. Nah, dilihat dari belakang seperti ini. Dan di sana adalah masjidnya. Insyaallah rumah itu akan dirombak untuk menjadi masjid. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan atas pembangunannya, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kecukupan rezeki untuk membeli bahan materialnya, untuk membayar upah tukangnya insyaallah. Dan semoga Allah berikan kemudahan atas setiap urusan-urusan yang ada di pondok ini. Niat ingin membangun Masjid Al-Ghazali dan istana bagi keluarga Allah, para penghafal Quran di Tahfiz gratis ini. Doakan kami, semoga Allah berikan kemudahan. Nah, ini adalah dapur santri insyaallah ke depan. Ini ke depan adalah dapur santri. Di dalam itu ada santri di dalam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kepada semua yang mendoakan, kepada semua yang memberikan ide, kepada semua yang menyupport, semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.